Richard Eliezer hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Candrawati. Eliezer datang dengan mengenakan kemeja putih sama dengan Verdi Sambo dan Putri Candrawati. Eliezer datang dengan mengenakan kemeja putih sama dengan Verdi Sambo. Saat persidangan dibuka, Majelis Hakim sempat menyatakan mendapatkan permohonan tertulis dari LPSK soal kesaksian Eliezer yang isinya meminta memberikan keterangan sebagai saksi secara online. Hakim pun kemudian kembali menanyakan hal tersebut kepada Eliezer dan dijawab jika Eliezer siap sidang secara offline. Jawaban Eliezer itu langsung disambut tepuk tangan pengunjung sidang, tepat di hadapan Verdi Sambo dan Putri Candrawati yang sudah hadir di ruangan sidang. Jalannya sidang kali ini dipenuhi dengan emosi, baik dari pihak Eliezer, kuasa hukum Verdi Sambo, hingga jaksa penuntut umum. Bahkan beberapa kali Sambo tampak menunjukkan raut wajah emosi hingga menggelengkan kepalanya mendengar keterangan Eliezer yang sangat berani menjawab tegas ataupun membantah tudingan kuasa hukum. Sambo juga tertangkap kamera melayangkan tatapan tajam ke mantan ajudannya yang duduk di tengah sidang itu. Salah satu atasan Sambo marah karena ia merasa tidak terima jika Salah satu alasan Sambo marah karena ia tak merasa menerima. Salah satu alasan Sambo marah karena ia merasa tidak terima jika kesalahan yang dilakukannya bersama Eliezer harus membawa-bawa istrinya. Demikian Tribun Hot News hari ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!